Sebenarnya saya tidak ingin ikut menanggapi, tapi karena pidato Ibu Megawati ini banyak yang menggoreng-goreng, makanya Mbak Wiro ikut andil agar saudara-saudaraku semuanya sebangsa setanah air, Anda jangan ikut terprovokasi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menuai sorotan terkait pernyataannya yang diduga rasis terhadap warga Papua, yakni kopi susu pada saat rakernas PDIP. Pernyataan Megawati yang dinilai rasis itu kini disindir oleh pemuda Papua @PapuaMuslim95 yang menyindir bekal setelan babi yang dipersiapkan Megawati. Melalui narasi sindirannya yang diposting melalui cuitannya di media sosial Twitter, sebagaimana dilihat pada Minggu 26 Juni 2022, dia menyayangkan sikap Megawati yang menghina orang Papua dan tukang bakso. Beraninya kau menghina orang Papua dan tukang bakso. Tua bangka bukannya cari bekal setelah mati, malah semakin jadi, tulis @PapuaMuslim. Kita tuntut naik lagi, sekarang bukan pemekaran provinsi, pemekaran negara. Perundingan internasional, karena dulu Papua dipaksa gabung ke Indonesia, itu yang terlibat Amerika, Belanda, PBB, dan Indonesia. Yang satu, merdeka. Saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air, terutama saudara-saudaraku yang ada di Papua, Mbah Wiro usul Anda jangan terprovokasi oleh pidato Ibu Megawati tentang tukang bakso dan Papua yang kemarin di Rakernas PDIP. Sebetulnya kalau Mbah Wiro cermati, Ibu Megawati tidak terbersit sedikit pun untuk menghina atau merendahkan siapapun. Maka saudara-saudaraku yang ada di Papua, Anda jangan terprovokasi, apalagi di sana di Papua kan ada kelompok yang ingin memisahkan NKRI. Kalau Anda terprovokasi, ini bakal runyam. Negara kita bakal pecah. Sekali lagi, bukannya Mbah Wiro ini mau membela Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan. Pertama, saya bukan kader Partai PDI Perjuangan, bukan. Bukan siapa-siapa lah istilahnya, Mbah Wiro hanya rakyat jelata. Tapi kalau negara runyam, negara ribut, negara banyak isu-isu yang tidak baik, Mbah Wiro ingin ikut andil, semoga saja bisa menjadikan masukan. Makanya melalui video ini, buat saudara-saudaraku semuanya, jangan menggoreng-goreng pidato Ibu Mega yang kemarin, ya. Apalagi setelah Mbah Wiro cermati juga, itu sebenarnya di lingkungan beliau sendiri. Dan Ibu Megawati tidak terbersit sedikit pun untuk merendahkan atau menghina siapapun juga, apalagi etnis masih saudara kita, yaitu bangsa Papua. Ibu Megawati hanya bercanda, wajarlah namanya humor kepada keluarganya tentunya itu ya. Raker itu kan merupakan keluarga besar dari Partai PDI begitu ya. Jadi kalau orang berniat menghina itu tidak begitu. Jadi kita harus punya pemikiran secara dewasa, mana yang betul-betul merendahkan, mana yang hanya sekedar humor yang memang tidak tersebut. Kalau itu akan menyakiti
orang lain begitu ya, karena itu kan di kelompok lingkungan sendiri masalahnya. Mungkin kita juga pernah melakukan hal itu, makanya kita harus mawas diri, sadar diri, jangan cuma menyalahkan, apalagi menggoreng-goreng. Kalau digoreng dan bahkan diprovokasi yang menimbulkan perpecahan bangsa kita, masalah sepele, orang lain yang bersukaria. Kita harus bisa sadar, harus bisa mengerti dan melihat situasi dan kondisi. Sekali lagi, Mawiro, bukannya membela kepada Ibu Mega, Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Kalau Anda mau menghina, menerahkan Mawiro silakan. Tapi sekali lagi, Ibu Megawati karena pidato tersebut banyak yang melecehkan, banyak yang menyindir, banyak yang berkata-kata tidak etis begitu ya, saya lihat di YouTube itu. Untuk beliau jangan Anda lakukan, karena setidaknya beliau itu orang besar, pimpinan suatu partai besar ya. Kalau Pak Wiro sih Anda hina, Anda cemooh silakan saja, karena Pak Wiro hanya rakyat biasa, rakyat jelata. Dan yang terpenting adalah sebenarnya dalam hati nurani kecil Ibu Megawati tidak terbesit untuk menghina atau merendahkan siapapun atau kelompok manapun. Makanya saudara-saudara semuanya, sebangsa dan setanah air, Anda jangan terprovokasi. Apalagi yang di Papua, Mbak Wiro lihat tuh videonya tegas-tegas mengajak untuk memisahkan diri gara-gara pidato Ibu Mega, saya rasa itu tidak etis. Jadi Anda jangan mudah ditumpangi, yang pro NKRI jangan terprovokasi, jangan mudah ditumpangi oleh memang tujuan mereka yang dari dulu ingin memisahkan diri dengan NKRI. Dan itu semuanya kalau kita ikut terprovokasi akan menguntungkan kelompok mereka. Semoga saja Anda bisa mengerti dan memahami. Cobalah, dan marilah kita lihat sekali lagi video yang sebenarnya Ibu Megawati dalam rangka kemarin. Mari kita simak sama-sama videonya. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya tiga. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena, sorry. Jadi, bayangkan saya pikir, ngopi iki rupane. Maaf. Tapi bukan apa, maksud saya, manusia Indonesia ini, kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu, itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya, itu tadi rekayasa genetika itu loh, kita cari-cari gitu. Maaf ya, sekarang dari Papua ya, Papua itu kan hitam-hitam ya, iya, tapi maksud saya begini. Waktu permulaan saya ke Papua, saya kumikir, lah kok aku dewean yo. Makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wimpi. Kalau sama Pak Wimpi deket, nah itu dia ada kopi susu. Itu kan benar, tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai apa, blending. Jadi Indonesia banget. Ya. Betul. Rambutnya keriting, karena kan Papua itu pesisirannya itu kan banyak pendatang, sudah berbaur. Nah, maunya saya begitulah, kan ada peradatan ya, yang saya bilang
aduh mbok sudahlah itu berhentilah, mana yang baik kita pakai, mana yang tidak baik kita apa ya hindari. Karena itu kan menambah ini juga loh. Jadi manusia, karena kenapa saya pernah kuliah di psikologi, manusia yang bercampur itu tentu ada plus minusnya. Makanya kalau bisa melihat dengan rekayasa genetika itu, waduh ininya nanti wow, bisa sampai tingkat ya genius ya. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, dalam video tadi memang betul Ibu Mega ngomongin soal tukang bakso dan bangsa Papua. Tapi ya Mbak Wiro dalam mencermati beliau ini, tidak sedikit pun Ibu Mega ada niat merendahkan siapapun atau kelompok manapun, itu tidak ada. Makanya janganlah pidato Ibu Mega digoreng-goreng, apalagi dibuat provokasi yang akhirnya akan merugikan bangsa kita sendiri. Mohon kiranya maklumi, karena manusia memang tempatnya kesalahan, tapi kalau bukan dari niat yang sesungguhnya harus kita bisa memahami. Sekali lagi, bukannya Mbah Wiro membela, tapi Mbah Wiro ini sudah tua, bisa menilai yang sebenarnya. Dan yang itu tadi, Ibu Megawati tidak ada niat sedikit pun merendahkan atau menghina siapapun juga. Untuk itu, marilah saudara-saudaraku semuanya, kita jangan terprovokasi ajakan-ajakan yang bisa merugikan bangsa kita. Jadi sekali lagi Mbak Wiro mohon, pidato Ibu Megawati jangan dibuat atau jangan digoreng-goreng, akan merugikan bangsa kita sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.